Eh, si gemoy lagi manja, si gemoy. Aduh. Dia tuh kalau suka manja-manja enggak, Mas Salim? Ah, bukan suka enggak itu sering. Hah? Sering, Mas Salim. Sering. Najwanya lagi pengen dimanja nih, teman-teman. Eh, Pak Salim, banyak yang kangen ini sama Najwa penonton. Iya, Pak Salim enggak pernah kesini sih. Sibuk ngurusin mau kawin mulu sih. Bentar lagi cuti mau kawin, teman-teman. Eh, iya, apalagi itu. Model-modelnya kayaknya mau sama siapa lagi, karena ganti lagi, Tak. Katanya ganti lagi, Tak. Katanya ganti lagi. Ayo, ayo. Hati-hati. Nah itu kata mau datang ganti lagi, katanya. Dia nonton terus ini, Pak Salim. Nontonin terus dia, ceweknya. Ya iya, katanya ganti lagi, kata Bang Dasta tadi. Ayo. Mai, gimana ya, Mai? Mas ikut sayangnya nih, Mai. Nah, jadi Pak Salim, Pak Salim ini jadi nikah enggak sih, Pak Salim? Adunya lagi kotor. Ada lagi nikah sama siapa lagi? Belum nemu jodoh lagi, Pak Salim? Belum lah, gak mikirin lah. Oh, lagi gak mikirin? Iya, Pak. Kenapa, Pak Salim? Pusing? Pusing? Kenapa? Mikirin cewek? Kagak pusing, ngapain pusing mikirin cewek? Udahlah, nanti juga jodoh mah ada ya, Pak Salim, ya? Ya iya. Kalau dicari susah, Pak Salim? Ya, biarin aja, tuh gak datang sendiri. Iya. Kita mau udah berusaha ya, Pak Salim, ya? Ya iya. Orang Garut sih gimana, orang Garut? Orang Garut. Kalau sama orang Garut itu gimana ya? Iya. Sering sih komunikasi doang. Garut atau mana sih? Eh? Garut atau mana sih? Garut kan? Tasik. Iya, Tasik. Iya, Tasik. Iya, Tasik, iya. Cukup makan si doang, sekarang, biasa cuma nanyain kabar. Sekarang masih enggak? Ya jarang-jarang. Oh, jarang-jarang sekarang ini. Jarang-jarang. Sama orang Tasik itu tuh. Jadi penonton ya, buat teman-teman juga ya, Pak Salim sampai sekarang dan sampai detik ini pun masih mencari wanita dia. Nanti aku yang ngurus-ngurus pernikahan ya, teman-teman. Pak Salim, kalau dapet, aku yang bakal ngurus-ngurus, Pak Salim. Pak Salim tinggal taunya sah, terus terus gimana sih? Nikahnya Bang B. Siapa? Dia kata dia bilang katanya mau nikah, saya bilang nikah siapa, Bang? Ya, Pak Salim cari wanita, nanti saya yang bakal ngurus-ngurus. Ya, nanti masalah biaya saya ngurus itu, Cak. Kalau mau jalan Anik ya jual motor semua. Ya, masih kurang dia Anik juga, Jod. Ya, Pak Salim ya. Apa sih bocah kudok? Tahu-tahu Pak Salim mah tinggal tahunya sah, terus malam pertama nanti di video. Rame lagi. Ntar rame lagi loh. Tahu sendiri netizen mulutnya. Iya. Netizen mas, kayak rame-rame. Ya jangan. Ya suka begitu loh, ntar rame lagi. Baru adem ini, ntar rame lagi. Rame lagi teman-teman. Aduh. Udah jangan mikirin nambahin duit motor, kagak sih, gak minta. Iya, diem baik. Wah, baru cuma saya tes begitu doang udah pusing mikirin duit. Iya, mikir kali gini ya, dari mana aku dapat duit 500.000 ya. Iya, jangan pake pusing. Kagak, jangan dipikirin. Enggak pusing gak apa. Terus? Terus? Kita, iya. Belum makan, tak? Belum makan, belum? Udah makan kita. Eh, Pak Isa, ada orang harus makan belum? Ya, puasa, Pak Salim. Kan saya kan puasa. Iya. Jadi ya. Campur. Mana ada orang ya? Puasa. Di sana tuh, di sana. Jadi kalau saya puasa ya, mana saya harus puasa. Begitu, mana saya. Saya puasa. Puasa. Ya, cuman puasa apa aja. Orang rokok kayak puasa ya, berasa ya? Puasa. Iya. Enggak, teman-teman. Hari ini kita lagi enggak puasa, teman-teman. Puasa. Loh, puasa. Oh, parah banget. Lemes banget. Mie puasa. Apa, Cet? Mau makan mie puasa. Apa ikut puasa? Cet, bagi rokoknya ya. Aduh, parah. Parah. Enggak pada puasa, pada bahagia bener ini. Enggak tahu dosa ini. Nah, itu kagak puasa penonton makan mie. Makan mie. Dua piring. Waktu kapan makan mie, Mang? Hah? Barusan. Saya emang enggak ya? Hah?
Ada baik. Pilih ya. Kita ke sama. Pilih ya. Pilih sama kita. Pilih ya. Enggak ada puasa penonton kita. Eh, mau ada sama enggak usah diomong juga, udah tahu penonton enggak pada puasa. Iya. Tahu. Enggak usah semua dia mojok. Enggak puasa. Kan dibangunin sama Om Tata, sahur gitu. Tapi sahur mah sahur ya? Sahur mah sahur. Enggak, tetap dia makan. Oh nih yang makan. Pakai lele makan. Padahal enggak makan. Enggak makan. Ya benar nih. Iya. Sampai makannya pagi kita. Eh, itu lu rambut jambul-jambul gitu gimana ceritanya? Om Tata ini.